Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah box packaging untuk hijab. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas masalah beberapa packaging, dan ini kita membahas masalah packaging box, tapi bentuknya tutupnya itu langsung menyatu di bodinya seperti ini. Nah, seperti ini dia menyatu dengan bodinya. Ini kalau di kita menyebutnya tutup langsung. Nah, ini nanti akan kita produksi. Jadi teman-teman tonton video ini sampai akhir dari proses produksinya. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video dari saya dan dari Respati Craft. Nanti bisa kita lihat ini semua. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa follow Instagram Respati Craft Kota Kadu Semarang. Untuk pemesanan bisa melalui DM di Instagram atau melalui WhatsApp di nomor tersebut. Iki mengkung kok potong soko iki di tengah garis kita. Nah, kok potong terus sing iki dipotong ngepres iki ngepres kenduri ngepres sesuai garis iki ngepres. Nah, iki kemungkinan wis tak tambahi angisor iki pokoknya ngepres kayak gini. Pakai jeruk alas jeruk gue ya, alas jeruk tutup ini pakai jobo ini jeruk ini malik posisinya ini ya posisinya ini diwalik pas masuk anjir.
menikmati proses pembuatan packaging box jenis seperti ini langsung. Box ini biasanya digunakan untuk packaging buku atau souvenir, tapi dari klien dia meminta digunakan sebagai tempat hijab, tapi model seperti ini nggak masalah karena lebih elegan. Ini dengan menggunakan pita, sebenarnya ada sih yang kita sering juga produksi yang menggunakan magnet, lebih elegan lagi. Nah, tadi ada yang beberapa proses produksi yang belum sempat saya video, saya rekam videonya. Itu waktu pemasangan pita, jadi sebelum dialasin bagian dalam ini, pita dipasang dulu. Pita pasang dulu, baru dialasin, pita dipasang di sini dan baru di tempat ditempel box bagian dalam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya. Terima kasih. Wassalam.